ونقشبان وإلى رؤوس النشأ والأسنع الأشادل وإلى رؤوس النشأ أحمد وطار وإلى رؤوس النشأ مصمان المدني وإلى رؤوس النشأ مطار شط البنجاري وإلى رؤوس شيخنا مهزين بواني وإلى أروه جميع الأولياء والشهداء والصالحين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. المكرمون والمحترمون para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, pengurus badan pengelola Masjid Raya Darussalam, alhamdulillah hadir bersama kita. Pengawas badan pengelola Masjid Raya Darussalam Haji Abu Sadikin dan Haji Anang Mahyuni, dan juga guru kita Al-Mukarram Kyai Haji Khairuddin Halim beserta jamaah aktif Masjid Raya Darussalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban salat maghrib berjamaah, kemudian juga dilanjutkan nanti dengan salat isya berjamaah. Lebih dari itu kita juga melaksanakan iktikaf di masjid ini, kemudian juga sama-sama mendengarkan tausiah, mendalami ajaran-ajaran agama Islam, ilmu-ilmu yang bermanfaat yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa artinya ilmu kalau semakin menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da." Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya dia tidak bertambah apa-apa kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita semakin bertambah ilmu kita, bertambah amal kita, dan juga selalu istiqomah menjalankan ajaran-ajaran agama kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita mengkaji kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, hikmah yang ke-13.
Al-Hikmah As-Salisah Ashar Min al-Hikam al-Ata'iyah Qala al-Imam al-Syeikh Ahmad ibn Atta'illah As-Sakandari rahimahullah Wa nafa'ana bi'ulumihi fid-darain. Hikmah yang ke-13 dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat-Nya kepada beliau dan kita juga mendapatkan manfaatnya dari ilmu beliau dan rahasia-rahasianya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kata beliau, kaifa yashruku qalbun. Nah, dalam kitab yang lain ada yang membaca yushriku, tapi yang bagusnya itu yashruku qalbun. Jadi qalbun ini menjadi fa'il. Kaifa yashruku qalbun, kaifa yashruku qalbun suwarul aqwami muntabi'atun fi mir'atih. Kaifa yashruku qalbun. Falatih am kaifa yarju ayyafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawati. Yang artinya, kaifa yashruku qalbun, bagaimana bisa hati itu bercahaya, suarul aqwami muntabi'atun fi mir'ati, sementara gambar-gambar dunia suarun tu suratun, suarun mufradnya suratun, gambar. Al-aqwam jamak dari kaunun, alam, dunia. Sementara bayangan-bayangan dunia, gambar-gambar dunia, muntabi'atun fi mir'atih, tercetak atau melekat fi mir'atih. Jadi hati itu ada bagaikan berlian. Hati itu bagaikan berlian. Ya, setelah hati itu ada ruh, di dalamnya lagi ada sir. Jadi sir, ruh, qalb. Nah, hati ini bagaikan berlian. Ada juga yang mengatakan bagaikan besi. Bisa mengarah. Kalau yang banyak dosa, banyak karatnya. Jadi semakin banyak dosa, semakin banyak karatnya. Makanya satu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, innal 'abda idza akhta'a khathiatan, sesungguhnya seorang hamba itu kalau melakukan satu kesalahan, nukibat fi qalbihi muttaqan, diletakkan atau ditempelkan satu nokta, satu titik
Jadi di apa itu diletakkan satu titik. Nukta sauda titik kita. Jadi kalau kita berbuat dosa ada titik kita melekat. Lagi berbuat dosa ada lagi titik kita. Semakin banyak kita membuat dosa, maka semakin banyak titik kita. Akhirnya hati kita itu menjadi buram, tidak bisa lagi melihat atau tidak bisa lagi bercahaya. Tidak bisa lagi cahaya-cahaya dari dunia. Kalau kemudian itu bercahaya, jadi punya rasa. Tapi kalau berdiam itu ada banyak kotorannya, banyak lumpurnya, maka tidak akan bisa berdiam. Begitu juga besi, semakin banyak cahaya, maka semakin banyak rusak, kropos. Nah, begitu juga hati kita. Maka hati kita ini kalau banyak memikirkan dunia, itu bagaimana bisa berjaya hati itu? Memikirkan dunia yang mulai dari besokan bangun pagi sampai punya dunia aja yang dipikirkan. Tidak sempat lagi anak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terbayang dalam sholat itu dunia saja. Itulah kebanyakan umat kita, umat Islam, kalau sholat mahayal itu karena memikirkan dunia. Kalau banyak memikirkan dunia itu terbayang dalam sholat, tanya terbayang mahayal. Begitu Allah berbayangkan macam-macam, ada memikirkan membuat anak, ada memikirkan apa makan apa, macam-macam itu banyak di dalam sholat aja karena yang dipikirkan dunia. Tapi kalau dia sudah mulai sholat, makanya dimulai dengan banyaknya Astagfirullahaladzim. Setelah sholat pun kita dianjurkan baca Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak kita bertobat. Nah, kalau kita bertobat, insyaallah ukuran makhluk itu titik-titik hitam tadi yang ada di dalam hati kita, karat-karat yang ada di dalam hati kita, insyaallah menjadi buruk. Maka banyaklah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sambungannya angkai mayatul kinabnya Rasulullah. Bagaimana kamu bisa? Bagaimana ia bisa untuk rihlah kepada Allah, berjalan menuju Allah? Rihlatin yang maklum, rihlatin yang wisata. Rihlatin wisata. Jadi kalau ungkapannya rihlatin wisata, mendekatkan diri kepada Allah dalam waktu-waktu. Apakah yarhamu ilallah? Tapi kata beliau, wahwa mukabbalun bisyahayati, dan ia mukabbalun au muqayyadun, dia terikat dengan syahwat-syahwatnya. Ya, syahwat itu jelek. Syahwat-syahwat itu artinya jelek. Syahwat makan,
syahwat dunia, syahwat jabatan, dan syahwat-syahwat yang lainnya. Bagaimana mau menghadap Allah, bagaimana mau rindu kepada Allah kalau hatinya masih terikat dengan syahwat. Amkai payat mau ayyadakula hadratillah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalatih. Apa, bagaimana bisa kamu menginginkan untuk masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Hadir hati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa lam yatatahhar, sedangkan ia tidak suci, min janabati ghafalatih, tidak suci dari janabah, kelalaiannya. Junub, orang hendak sembahyang itu masuk masjid harus bersuci dulu. Ini sholat, ini sembahyang, harus suci dari hadas, hadas kecil dan juga hadas besar. Tapi di sini bagaimana menghadap hadirat Allah kalau masih ada di dalam hati itu tidak suci, tidak bersih. Amkai payarju ayyab hamadaqa iqal asrari. Atau bagaimana bisa yarju berharap ayyab hama untuk memahami daqa iqal asrari, berbagai rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa lam yatub min hafawatih, padahal dia, walhal dia itu belum bertobat, tidak bertobat dari kesalahan-kesalahannya, dari dosa-dosanya. Nah, Syekh Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah di sini panjang beliau menjelaskan bagaimana hati itu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentu hati itu harus bersih, kata beliau. Ada empat rangkaian di sini, empat rangkaian ungkapan beliau dalam kitab Al-Hikam ini. Penjelasannya, hadil hikmatu kattawjihi lil hikmatillati qablaha. Hikmah yang ke-13 ini ada hubungannya dengan hikmah yang ke-12 sebelumnya, yang berbicara tentang uzlah. Hati itu bermanfaat ketika kita uzlah. Uzlah itu menyendiri, berkhalwat. Menyendiri itu bukan berarti sekarang itu lalu menyendiri di satu tempat seperti Rasulullah di Gua Hira. Ya, kita ini menyendiri, lalu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga menyendiri itu. Menyendiri itu zikir. Kemudian juga ada yang habis salat subuh. Ada yang juga sebelum salat Jumat. Bagus tempat, waktu-waktu itu bagus di masjid. Jadi antara maghrib dan isya menyendiri kita. Kemudian setelah salat subuh sambil menunggu isyrok. Kemudian juga sebelum salat Jumat. Jadi salat Jumat itu kalau kita yang biasa tuh bagusnya berdahulu. Jangan pas azan. Apa
apalagi azan yang kedua tuh baru datang makan pentol dulu di bawah, gitu kan? Pentol di bawah, pentol tuh bagusnya tuh ditutup aja lah, maka azan-azan tutup dulu. Nabi itu sudah menyuruh, ayo masuk ke masjid. Satu jam tuh sebelum azan. Bagus tuh. Mau dapat pahala unta jam 10 masuknya. Unta tuh. Jadi masuk ke masjid jam 10 dapat pahala unta. Masuk jam 10.30 pahala sapi kerbau. Masuk jam 11 kambing. Masuk jam 11.15 ayam. Masuk jam 11.30 intalo. Masuk jam 12 dapat apa-apa itu. Nah, itu jadi tinggal kita memilih yang bagus itu. Ya kalau bisa ada waktu kita gunakanlah. Jangan sudah mau ke masjid sudah makan pentol, mencari pulang yang kira-kira ada sandaran pulang, angin-angin di bawah lagi mengambil. Karena mau naik ke atas, di atas tuh kosong masih. Cobalah kita berusaha, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ini anak-anakku sekalian, kita tahu yang namanya azan itu, azan itu panggilan Allah Subhanahu wa taala lewat muadzin. Ini kalau kita memahami dengan hakikat muadzin, hakikatnya yang memanggil Allah Subhanahu wa taala. Allahu as-samad, Allahu as-samad. Kepada orang kampus semua. Itu. Jadi kalau ya kita mau menghayati panggilan adzan itu sejatinya adalah Allah yang mengundang kita. Mau gak kita Allah? Mau gak kita? Diundang haji pun mau gak? Mau, umroh mau. Ya, mau. Padahal ujungnya luar biasa kebahagiaan itu. Diundang kalau ada sinasi berhaji aku kali jangan diundang kita orang kosong lewat karena kami panggilkan. Jadi ada dan Allah bahagi bahwa umrah muda Allah biar semua mati nanti juga mudah Allah. Mati itu kita dengan aku dan Allah juga. Coba dari tiga undangan kami mahasiswa mana yang ketujuh? Nomor satu kan sholat, nomor dua nomor tiga atau nomor tiga kan mati. Wadari kali anda ramalan termasuk batalil fitrah. Karena yang demikian itu sesungguhnya ustaz itu ada hubungannya dengan takfur kita.
lalu hati di situ mendekatkan diri kepada Allah. Kemarin kan ada tafakkur, ada tadabbur. Ya tahallal Allahu biha minal abyad. Nah, dengan usaha itu hubungannya lalu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, apakah hati kita itu dibersihkan dari berbagai masalah-masalah dunia. Jadi dijauhkan kita dari masalah-masalah dunia, dikir terus mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau hanya sebelum Jumat kan datang pakaian yang bagus, pakai baju pakaian, jangan pakaian olahraga, habis olahraga kesini pulang bau keringat, bau amis, kasihan di sampingnya, bau. Jadi ini kita tuh kalau yang mau kasih pakaian kuduzi nanti ma'idah di masjid ini, ayo ambil pakaian yang bagus untuk pergi ke masjid. Jadi pakaian yang bagus harus kemarin kita ke masjid mendekatkan diri kepada Allah. Nah, mobil-mobil kita yang bagus-bagus kemarin ke masjid. Ya, jangan aku udahkan aja. Bagus, pakaian yang bagus-bagus. Jadi kalau ke masjid itu huruzi, kita kemarin ke masjid. Bagus tapi bersih juga, baunya harum. Ada kan, ada pemandian, mandi kan, baunya harum. Ada, itu makanya makruh hukumnya tuh ke masjid tuh. Makruh apalagi habis makan jengkol, makan jengkol, makan bawang, kasihan yang sampingnya. Jadi ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muhadhabatullah wa muhadhabatullah wa muhadhabatullah wa muhadhabatullah wa muhadhabatullah wa muhadhabatullah. Kemudian lalu masuk hati kita hadir bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadir itu ada namanya hadratul. Kalau hadir itu adalah ada hadratul qulub, itu hadir hati kita. Itu orang yang ahlul muraqabah. Ahlul muraqabah itu orang yang merasa diintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tuh sholat diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu rasanya jujur sholatnya. Diawasi, ada CCTV-nya. Diawasi, nah bujur-bujur kita karena Allah melihat antak budak Allah dalam kata fa'inah takut taruhu fa'inah huyarokan fa'inah huyarokan Allah melihat kita itu hadratul qulub, hadir hati kita. Yang kedua hadratul arwah. Qulub ini kan qulub ini masih dua. Makanya kolbun inilah yang bolak-balik. Kolbun itu hati, artinya bolak-balik. Itulah sebabnya ketika kita tahiyat akhir itu kan disunatnya. Ya mu'ami berbu salim kolbi ala tiga wa ala ta'atika. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku ini dalam menjalankan agama dan taat kepada ya bukan berpun. Ini bolak-balik hati kita. Namun kamu merasa diintai, merasa tidak diintai, kelahiran hati. Ketika merasa diintai, merasa dihadapan Allah. Ini hadratul qulub. Yang kedua, hadratul arwah. Ruh kita yang menghadap. Nah, itu ahlul musyahadah. Orang yang sudah merasa batin.
batinnya ini, basirahnya ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada hudurul arwah merasa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, hadratul asrar. Ini yang tinggi, hadratul asrar. Tinggi lagi itu ahlul kalam. Orang yang rasa-rasanya bisa bercakap-cakap kayak seperti Nabi Musa, atau seperti Rabi'ah Adawiyah najat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadratul asrar. Nah, kita ini masih baru, ini masih belum kompilasi. Hati kita hati diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum basirah kita dekat betul kepada Allah, rasa melihat kepada kekuasaan-kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati. Wa ammal qalbul ladzi tubi'at fihi hadhihi suwarul mutawwar masyhur biha wa sarra taqabbala ayyu tayyibin syahwah fa inna la yanuru isra wa la yanuru bi hadratil kamil fadla bi annahu lam yatatasarrafu wa qala bi syabihan fil jannah. Dan adapun hati yang tercetak yang melekat di cermin hatinya tadi. Jadi ibarat berlian tadi kan ada sisi-sisi, sisinya bercahaya. Tapi kalau ada dosa, maka tidak bisa bercahaya dia. Ada lumpur, tidak bisa bercahaya. Ada debu saja, itu tidak bisa bercahaya. Nah, kalau tidak, jadi hati yang tercetak, hati yang ada di dalam hatinya itu nuktah dosa. Nah, suarul mukawana, gambar-gambar dunia. Jadi kalau cerminnya masih gambar dunia, khayalannya dunia saja, fastaghala biha, kemudian dan sibuk dengan dunia itu, wasara muqayyalan, jadilah dia terikat dengan dunia itu. Ay muqayyadan bisyahawat, dia terikat dengan syahwat-syahwat dunia, fa innahu la yanalul isyraq, maka dia tidak akan, hati itu tidak akan bercahaya. Wala yadkhulu bi hadratil karimil khallaq, dan tidak bisa masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha dermawan, maha pencipta. Li annahu lam yatatahhar min ghalatihil asyabiha bil janabah, karena sesungguhnya dia hati tadi lam yatatahhar, tidak suci, tidak bersih hatinya. Min ghafalatihi, dari kelalaian-kelalaiannya. Nah, kelalaian itu asyabihatu bil janabah, kelalaian itu seperti junub. Jadi orang yang suci itu kan kalonya dia kentut, kalonya dia kencing atau batal, maka dia tidak bisa untuk sholat menghadap Allah. Begitu juga hati, kalau lalai maka tidak mungkin dia menghadapnya. Antara lalai ingat itu aja. Maka ketika kita sholat itu aja dua, ingat kepada Allah, tidak lalai. Lalai tidak ingat. Jadi kalau kita 5 menit sholat, lalu kita ingat kepada Allah, ikhlas karena Allah itu 2 menit, maka 3 menitnya itu lalai,
Nah, yang dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala yang 2 menit ini. Makanya kalau kita sholat, ingat kita terus istiqomah mana dari awal sampai akhir, mulai dari takbiratul ihram. Tapi kebanyakan kita sholat itu mahayabang ya. Nah, ini kenapa? Karena memang gangguannya luar biasa. Siapa yang tidak lalai ingat kepada Allah, maka itulah nilai bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dijangkau. Kalau yang tidak ingat, kewajibannya itu dia sholat, maka kewajibannya gugur. Artinya dia sudah melaksanakan kewajiban itu. Apakah bermakna atau tidak bermaknanya tergantung kepada keikhlasannya, tergantung kepada pikirnya, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Nah, ini pentingnya jangan sampai lalai hati kita. Sholat saja itu jangan sampai lalai. Ini yang kita usahakan. Yang 5 menit ini kita belajar supaya jangan lalai kita yang belajar. Itu bagus itu. Apalagi ini Surah Al-Arab 3. Surah Al-Arab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu cakap-cakap dengan membuat hikmatnya luar biasa. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala lebih daripada Nabi Musa. Makanya nikmat yang paling besar adalah nikmat ketika melihat Allah SWT masuk surga, punya villa bersama istri kita, punya nikmat. Tapi kalau tidak melihat Allah SWT nikmat yang masih kurang. Nah, ini dah mulai sekarang kita ingat kepada Allah SWT. Kita beribadah dan mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam syurganya, dan mudah-mudahan kita juga dipertemukan, dikumpulkan di dalam syurga bersama Rasulullah SAW, dan dimampukan untuk melihat dan Allah Subhanahu wa taala di syurga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.